Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Adika Family. Oke, di sini saya akan membagikan ya trik untuk bisa bermain PES 2020 menggunakan Octopus. Oke, kita sekarang masuk aplikasinya dulu. Ini sudah Octopus Pro ya. Kalau yang di PES Store itu Octopus yang masih biasa, tapi kalau mau Pro itu harus berbayar. Tapi kali ini saya akan bagikan gratis. Nanti caranya check out video selanjutnya ya guys. Oke, masuk ke PES 2020. Kita tunggu guys, emang sedikit lama. Ya di sini saya menggunakan stick EPG, bebas mau stick apa, yang penting bisa ada konektivitas bluetoothnya. Jadi bisa pakai bluetooth. Ya kita masuk ke PS 2020. Kalau ini saya nggak pakai bluetooth ya guys, langsung pakai kabel data ke handphone. Ya kita coba. Nah ini saya settingannya kayak gini guys. Oke kita latihan dulu. Oke, bebas dulu. Ya, ini dia settingan dari saya. Oke, kita bermain ya. Ya ini Fair Play untuk PES 2020. Coba untuk bermain langsung sama komputer. Lihat guys, seratus persen bisa memakai stick. Kemarin ada yang bilang katanya susah bang, gimana caranya sih bang kalau memakai stick PES atau EPG gitu. Memang sih kalau Octopus yang dari PS Store itu harus berbayar dan terus belum support dari play gamenya kayak, kalau nggak salah sih. Kalau ini mas saya udah support terus, stay tune channel saya, nanti saya akan bagikan tutorialnya nanti video berikutnya. Ayo guys, ini tanpa root ya, bisa 100% bisa. Sorry ya guys, ini anak saya lagi nangis jadi berisik, nggak apa-apa lah karena punya anak kecil. Oke, terima kasih sudah menonton channel Adika Family. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya guys. Terima kasih. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Saya akan berikan tutorial cara memasang Octopus Pro. Okay, see you. Bye-bye.